Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa ala jami'al anbiya wal mursalin wa ala Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malikil Maut وحملت العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين على جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما أسعه عنك آمين يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah wa syukrulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia nikmat Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dapat menyambung majlis pengajian kitab Matan Badrain wa Majma'ul Bahrain. InsyaAllah pada malam ni kita menyambung tajuk baru berkenaan semayang Jumaat pada muka surat 45 Salat Jumaat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi fid darain. Babu salatil jumu'ati. Jumu'ati ataupun kalau nak baca Jum'ah pun boleh, ha? Jum'ah sukun, ha? Sukun mim. Jum'ah, Jum'ah. Jadi babu sal jumu'ati ataupun jam'ati boleh. Ini suatu bab pada menyatakan semayang Jumaat, semayang Jumaat. Yang kalau Jumaat itu bahasa Arab, kalau terjemah pada Melayu makna perhimpunan. Jadi perhimpunan berkumpul kita manusia ni, ini dia panggil Jumaat. Kalau semayang yang setiap hari itu jamaah, adapun semayang Jumaat seminggu sekali itu Jumaat. Himpun seminggu sekali, anu himpun tiap-tiap waktu. Jadi maklum bagi kita, maafkan Allah hadisnya, hari Jumaat merupakan sayyid ayam, siangnya, malamnya sayyid ayam, penghulu bagi seluruh hari. Jadi bila kata penghulu bagi seluruh hari, maknanya hari Jumaat ni lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ini sehinggalah hari Aidil Fitri dan Aidil Adha, raya haji, raya korban. Kalau nak kira segi afdaliyah kelebihannya, maka tentulah hari Jumaat lebih afdal. Jadi sebab itulah sebagian daripada orang ulama tarekat sufinya membanyakkan ibadat pada siang malamnya, dan sebagai amalannya ialah sembahyang tasbih pada malamnya 4 rakaat dengan 2 salam dan siangnya 4 rakaat dengan 1 salam. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu, para orang-orang dulu, salihin dulu. Itu menunjukkan hari Jumaat lebih afdal. Kecuali hari Jumaat dengan hari Arafah. Jadi Arafah 9 Zulhijjah, hari wukufnya para jemaah haji, merupakan rukun yang terbesar haji, iaitu wukuf di bumi Arafah. Kalau kita hari wukuf hari Arafah, dan dibandingkan afdaliyah kelebihan dengan Jumaat, tentu hari Arafah itu lebih afdal daripada hari Jumaat. Itu setahun sekali lah, 9 Zulhijjah.
Berbeza dengan Imam Ahmad Hanbal, mazhab Hanbali mengatakan hari Jumaat lebih afdal daripada hari Arafah. Ia berbalik pada mazhab kita. Jadi hari Jumaat itu afdal. Kata dia bermula syarat wajib Jumaat itu 7 perkara. Jadi syarat wajib Jumaat itu 7 perkara. Jadi sebelum kita nak melakukan semayang Jumaat ni, tiada syarat-syarat dia. Seperti mana maklum bagi kita, antara syarat sah semayang, syarat sah semayang mesti suci daripada hadas kecil hadas besarnya, daripada najisnya. Itu sebelum mulakan semayang. Ini sebelum mula buat Jumaat, ada perkara-perkara tujuh, perkara ini tujuh syaratnya, iaitu Islam, iaitu pertama Islam dan baligh, kedua dan berakal, itu ketiga dan merdeka, keempat dan laki-laki, kelima dan ketiadaan uzur, ada tambah dan sikit jatuh kitab tu, dan alif nun dan dan ketiadaan uzur tu jatuh nombor 6, makna sihat tubuh badan, sihat. Dan yang ketujuhnya ialah muqim, itu tujuh syarat. Jadi syarat utamanya ialah Islam, mesti dia tu Muslim. Kerana tidak sah Jumaat bagi orang yang kafir. Kerana masalah semayang Jumaat jugalah masalah semayang fardu 5 waktu setiap hari ini, syarat utama Islam. Kerana ada kaitan dengan niat. Islam ni ada kaitan dengan niat. Maknanya sah ibadat mesti niat, dan syarat bagi sah niat ialah mesti Muslim. Orang kafir dia niat tak sah, macam mana pun dia niat takkan sah. Nak bagi sah niatnya seorang mesti Muslim dan Muslimahnya. Tapi dengan Jumaat ni Muslim lah kan. Wajiban kepada kita orang Islam laki-laki tadi. Kalau orang perempuan ada ruangan tempat di masjid untuk para ibu untuk sembahyang Jumaat, maka tak perlu lagi dia buat zuhur lah, sebab dia sudah buat Jumaat. Tapi tak wajib bagi dia lah. Jadi mengapakah Islam itu merupakan syarat yang pertama bagi wajib Jumaat? Ini kembalilah kepada dalil Quran dan hadisnya, dan antaranya masalakakum fi saqar kalla lam nakum minal musallin. Bila ditanya kepada orang kafir yang ada neraka saqar, mengapa pasal apa kamu semua ni masuk neraka saqar, kalla lam nakum minal musallin, sesekali dan dunia dulu kami tak pernah semayang. Nak semayang pada kafir, itu antara neraka saqar. Itu bagi dalil dalam fiqahnya, antara dalam fiqahnya orang kafir mesti mengerjakan sembahyang 5 waktunya. Mana rukun-rukun Islam yang 5 tu, apa perkara yang diperintahkan syaraknya dalam syariat Nabi kitanya, semua orang kafir wajib kerjakan. Tapi sekarang pasal apa dia tak sembahyang? Sedangkan sembahyang tu wajib ke atas semua orang. Ini berbalik kepada tadi, iaitu niat. Berbalik kepada niat. Kalau nak niat mesti Islam. Sekarang dia kafir, tak sah niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, baca hingga akhir hadis.
Yang kedua, baligh. Ya, baligh mana cukup umur lah kalau bahasa kita baligh. Jadi baligh dengan cukup umur secara tahdidan tepat umur 15 tahun. Jadi kira ya, tepat umur 15 tahun ni kira tahdidan itu bagi yang tidak keluar maninya. Kalau yang baligh sebelum umur 15 tahun, itu baligh dengan khurujul mani, dengan keluar mani. Jadi baligh anak cucu Tu Adam ni, kalau perempuan dia datang haidnya, jadi baligh dengan keluar maninya, baligh dengan cukup umur. Dia panggil tahdidan secara tepat. Maknanya kalau anak kita tadi umurnya 14 tahun, sebenarnya dia itu sudah cukup umur lah. Sebenarnya dia cukup umur. Kerana kiraan hijri ini 14 umur kanak-kanak tadi, sebenarnya dia sudah 15 ikut kiraan hijri. Maka kira dah baligh lah umur 14 tu. 14 tu macam umur 15. Itu yang pertama baligh, makna di sini kanak-kanak tak wajib pi Jumaat, tapi walaupun tak wajib Jumaat seperti sembahyang lima waktu yang lain, wajib ke atas ibu bapa bila kanak-kanak tadi umur dia 10 tahun, 10 tahun ke atas. Wajib ibu bapa dia suruh anak-anak dia sembahyang, termasuklah sembahyang Jumaat. Kalau dia tak pergi Jumaat, boleh tibai di rotan dia. Ketika umur 7 tahun, sunat suruh anak-anak dia sembahyang, tak kira lelaki perempuan. Dengan puasanya, dengan tutup auratnya. Tapi bila kanak-kanak tadi umur 10 tahun, baligh ke tak baligh ke, wajib kata penjaga ibu bapa suruh anak-anak dia sembahyang dengan puasanya, dengan tutup auratnya. Itu yang disebut oleh Nabi kita dalam hadisnya, mafhum hadisnya. Jadi ayat yang kedua baligh, yang ketiga pula ialah berakal. Jadi makna bukan gila lah. Jadi kalau dia gila maklum, atau dia pitam. Mai hari Jumaat tu dia pitam kan? Dia pitam. Dia pensan. Dia pensan. Koma. Masuk semualah. Tapi kita kena faham. Jadi kalau masalah gila dengan sengaja, dia usaha makan benda-benda yang memabukkan dadah ke apa ke, gajah ke, otak dia jadi gila. Tak betul dah gila. Atau benda yang memabukkan apa semua, dia jadi pitam pensan. Itu bila dia sedang daripada siuman dia, sedang balik, segang balik, jadi dia kena qabak. Kena qadha. Kalau habis waktu dia kena qadha semayang dia. Ini perkaranya. Tapi kalau hak gila tak sengaja, memang keturunan dia gila, dia main gila kan. Ataupun dia pensan pensan mabuk tak sengaja, tiba-tiba dia pensan koma ke apa kan. Itu tak wajib qadha semayang dia, tak wajib. Tapi ingat kalau sengaja pingsan, dia makan ubat apa-apa kan. Dia makan benda apa makanan, pingsan jatuhnya. Dia makan benda tu dia gila makanan tu. Ini bila dia sedang daripada gila, sedang biasa, itu wajib qadha. Dan merdeka, jadi makna bukan hamba lah. Jadi kita semua merdeka lah. Merdeka kan. Bukan merdeka 31 Ogos tu, sini merdeka sini maknanya bukan hamba. Jadi bukan hamba, bukan hamba mukata, bukan hamba mudabar, hamba muallak, beberapa jenis hamba lah. Dan lagi, dan laki-laki. Jadi laki-laki makna kalau
perempuan tidak wajib. Tapi kalau orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, tak perlu lagi, dia tak wajib lagi dia sembahyang Zuhur, cukup dengan Jumaat. Dan ketiadaan uzur yang keenam lah. Yang uzur kita panggil sihat tubuh badan, sahih. Jadi dia tak ada uzur. Jadi antara uzurnya ialah mungkin dia jaga orang sakit, dia sendiri sakit. Kalau dia pergi tempat Jumaat, dia jatuh pingsan tersembam, itu memang tak pergilah Jumaat. Ataupun dia tak sakit tapi dia jaga orang sakit. Tak ada orang lain jaga. Orang yang sakit tu harap ke dia. Kalau orang lain jaga, orang sakit tu tak boleh duduk. Mesti dia yang kena jaga. Maka pada hari itu Jumaat yang dia keuzuran, dia tak boleh pergi. Pasal jaga orang sakit. Sama ada di rumah ke, hospital ke. Itu mana ketiadaan uzur, maknanya kesihatan lah. Balik kepada kesihatan. Jadi seperti mana beberapa hari ini mana COVID-19, jadi kalau positif dia, jadi memang dia jadi uzur lah. Jadi dia jangan main kepada masjid. Ini masalah timbul dah banyak sekarang kan. Itu dan ketiadaan uzur, kita berbalik kepada masalah orang buta macam mana kan. Orang buta, jadi orang buta, mata tak nampak ni, adakah dia wajib pergi jemaat ke tidak? Jawabnya, tengok dulu kan. Kalau sekiranya orang buta tidak ada orang bawa dia, pimpin dia pergi masjid, ada orang pimpin bawa, itu wajib pergi jemaat. Sama ada orang bawa tadi dengan upah ke, dengan tolong tabaruk, tolong saja ke apa ke, janji ada orang yang bawanya, itu wajib pergi jemaat. Tapi kalau dia tak ada orang nak bantu bawa dia, dia pergi seorang-seorang, dia buta, itu tak wajib jemaat. Ini masuk dalam ketiadaan uzur. Dan mukim, ini makna mukim iaitu mukim iqamah, dia panggil mustawqin ya. Jadi bertanah ayam, jadi bertanah ayam mana berumah tangga di rumah di qaryah yang tersebut tu, yang tempat didirikan jemaah tu, memang dia tak pindah randah ke tempat lain. Dan mukim ya. Jadi mukim lawan bagi musafir. Jadi mukim ni bila masalah kata mukim, apatah lagi mustautin, nampak? Mukim maknanya iqamah, dia duduk pada tempat Jumaat tadi. Kalau kata mukim ni, kita pun orang yang sewa rumah. Jadi orang yang sewa rumah tadi, itu dia panggil mukim. Orang yang berkampung tempat tinggal asal situ, bertanah hayak situ, itu dia panggil mustautin. Jadi sama ada mukim apatah lagi kalau mustautin, memang wajib Jumaat. Cuma orang mukim, orang sewa ni kan, penyewa ni, dia tak masuk bilangan 40. Jangan duk kira dia ramai ya, orang tak mana-mana kan. Walaupun dia 10 tahun dia duduk situ, tapi bukan dia rumah tangga watan bertanah hayak situ, dia cuma sewa saja, tak masuk bilangan. Cuma tapi dia wajib pergi Jumaat sebab dia mukim. Yang tak wajib pergi Jumaat ni kalau dia musafir. Dan musafir pula, musafirnya sebelum masuk subuh pagi Jumaat. Macamnya, sekarang kita kata pukul 4 pagi, 5 pagi Jumaat, dia musafir pergi Kuala Lumpur. Jadi dia keluar dari qaryah dia, kampung halaman dia, taman dia, keluar dari rumah dia sebelum masuk subuh. Tak apa. Jadi tengah jalan dia tak jumpa tempat jemaatnya. Tapi elok carilah tempat jemaatnya kan. Tapi kalau dia keluar awal malam tu, tak masuk subuh lagi, dia keluar malam Jumaat, tak subuh Jumaat lagi, itu kalau dia tinggal Jumaat tak berdosa. Ini kembali kepada orang musafir yang
kita sebutkan dengan jamak takdim dan jamak takhirnya kan. Kata dia dan syarat bagi sah jumaat 6 perkara. Yang tadi syarat wajib pergi jumaat, ini syarat sah jumaat 6 perkara. Pertamanya bahawa jatuh jumaat di dalam waktu zuhur. Jatuh makna dilakukan, diperbuatkan sembahyang jumaat dalam waktu zuhur. Maka jika dipicik waktu zuhur, picik waktu zuhur, makna sempit waktu zuhur daripadanya, daripada jemaat, makna masa zuhur sudah pendek, tak sempat lagi nak melakukan jemaat dengan khutbah dengan semayang. Maka jika picik waktu zuhur daripadanya jemaat dan daripada dua khutbahnya, kalau khutbah pun tak dan, ataupun khutbah dan habis khutbah, turun daripada khutbah tu, jadi bila nak semayang takbir jemaat, dah masuk waktu asarnya. Mana kita kira waktu jumaat ni duduk dalam waktu zuhur, tapi sempat khutbah dan semayang dalam waktu zuhur. Kita kata khutbah dan kita kata habis khutbah, turun khutbah, tok khatib khutbah, nak semayang tengah masuk waktu asar dah. Jadi hak ni tak sah jumaat dia. Jadi dah yakin zon kuat sangka macam tu, maka dia kena buat zuhur lah kalau dah sempit waktu ya. Atau syak atau ragu-ragu pada yang demikian itu, ragu-ragu demikian tu, kalau kita sembahyang jumaat ni dan ke tak dan, macam tak dan saja, kira-kira mungkin tak dan kot. Kalau syak macam tu, dia kembali pada yakin asyak, jadi al-yakin la yuzal bisyakki, yakin tak dihilangkan dengan syak. Jadi dia berat mana bila mai syak, kita ambil hak yakin memang tak dan, memang tak dan. Kalau gitu bila tak dan, wajib sembahyang zuhur, wajiblah buat sembahyang zuhur, tidak dilakukan jumaat sebabnya tadi sempit waktu. Atau keluar, atau masalah yang keduanya, atau keluar waktu zuhur di dalam sembahyang jumaat. Maknanya ketika kita sedang sembahyang jumaat, ketika sedang sembahyang jumaat tadi, tiba-tiba dah habis zuhur masuk asar dah. 4:30 kita kata masuk asar dah. Zikir macam ni macam mana? Mungkin tak jadi pada kita lah hari ni kan. Jadi mungkin pernah terjadi kat tempat lain, negeri lain, negara lain, kita kata mana ada orang buat gitu. Memang dah tak ada. Jadi dalam fiqh ni bubuh cadang benda tak ada pun ada. Mungkin kita pernah sebut, jadi kalau orang yang ada muka dia dua, muka cabang dua gitu kan. Mai wudu nak basuh mana? Kamu basuh muka satu je. Dua-dua kena basuh. Itu bagaimana yang disebut dalam kitab Syarqawi Tahrirnya, dalam kitab Buriyatul Tullab bagi Syekh Daud Al-Fatani, siaplah kalau ulama-ulama dulu tulis. Dia sekarang hak benda yang tak berlaku pada zaman dia, berlaku tak berlaku dia tak tahulah. Tapi hak banyak berlaku pelik-pelik ni zaman kita ni. Kan zaman Syekh Daud tak ada macam tu kita kata. Walaupun tak ada, dia dah tulis dalam kitab dia Buriyatul Tullab. Banyaklah masalah-masalah yang dimuatkan dalam kitab fiqahnya. Apakah kalau hal ni lagi banyak berlaku mungkin? Kalau kepala cabang dua, kaki tangan cabang dua ke, tu wajib basuh semua, dua-dua muka tu kena basuh.
Tak ada kat Malaysia, ada kat luar negeri sana. Orang yang macam tu. Kata dia, atau keluar waktu zuhur di dalam sembahyang Jumaat, wajib disempurnakan sembahyang zuhur dan tiada berkehendak kepada niat zuhur. Jadi masalah, jadi tadi kita kata yakinlah, kita yakin kita buat sembahyang Jumaat di akhir waktu zuhur, buat khutbah apa semua sembahyang, habis tu turun sembahyang. Jadi apabila turun sembahyang tak dan habis, kita kata baru masuk rakaat pertama, bila masuk rakaat kedua dengar masuk dah azan asar, mana dah habis waktu zuhur masuk asar dah, ni sembahyang Jumaat tak habis lagi, nak buat macam mana? Maka jawabnya, Jumaat tadi kena beralih kepada zuhur. Itu dia kata disempurna akan sembahyang zuhur. Jadi kan tadi Jumaat dah dua, tak dah habis lagi ni, baru satu rakaat, masuk rakaat kedua dah masuk asar ni, maka dia kena teruskan buatkan jadi zuhur 4 rakaat dengan tanpa niat zuhur. Tanpa niat zuhur. Jadi serupalah masalah niat Jumaat tapi perbuatannya zuhur. Kalau bagi orang yang masbuk, hari Jumaat dia mai lewat kan, okay, ada keuzuran tengah jalan, merosak kenderaan apa. Jadi bila dia sampai tu, tok imam tu sudah sembahyang Jumaat, sudah Jumaat dia rakaat kedua. Rakaat kedua telah lah, tapi sudah bangun daripada rakaat kedua. Sami' Allahu liman hamidah. Jadi yang kita yang masbuk mai ni takbir Allahu akbar, niat Jumaat macam biasalah. Kalau gitu kita makmum masbuk ni ikut tadi ketika mana tok imam sudah bangun daripada i'tidal rakaat kedua, kita baru takbir Allahu akbar. Maka masalah macam ni apabila tok imamnya bagi salam, kita makmum saat menyambung rakaat kita bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Jadi masalah ni niat Jumaat, salli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman, tapi semayangnya 4 rakaat. Jadi niat lain 2 rakaat tapi buatnya 4. Buatnya 4. Serupa kita kata masalah jamak dulu kan, apa-apa qasar yang kita dalam minggu yang lalu dan lepas. Jadi kita musafir sebuah bas, kita duk sangka hak tu imam ni musafir sekali dengan kita buah bas ni, dia buat qasar. Jadi dia buat qasar. Kalau tu habis tu tengok, dia bukan dia buat qasar, dia buat 4. Jadi kita niat qasar tadi, akhir macam ni kita teruskan yang 2 jadi 4. Niat macam biasa asal tadi niat qasar tapi buat 4. Supa kes masalah macam ni. Sembahyang Jumaat niat macam biasa tapi ketika rakaat keduanya, bagi masalah yang sebelum kita ni, jadi dia kena buat zuhur sebab apabila rakaat kedua sudah masuk waktu asar. Dan syarat yang keduanya, syarat yang kedua bagi sah Jumaatnya, bahawa dikerjakan Jumaat di dalam perbinaan, di dalam perbinaan yang berhimpun,
Jadi kita panggil kawasan perumahan lah. Kita hari ini panggil kawasan perumahan. Perumahan kampung ke, perumahan taman ke, bandar ke, tak kira lah. Jadi dilakukan dalam kawasan perumahan, yakni di dalam peredaran dan perhimpunan rumah-rumah. Sama ada ia daripada batu. Rumah tadi dibuat dari batu. Supaya hari ini, atau tanah zaman dulu, di tanah-tanah Arabnya ada rumah yang dibuat pada tanah, dah Yaman mana kan? Atau kayu, di Malaysia kita ada rumah kayu, masih ada lagi. Atau lainnya, atau buat daripada buluh ke, tak kira lah buat daripada apa pun kan. Janji kawasan tu ada perumahan, tak kira buat daripada apa kan. Itulah dalam dunia ni kan. Rumah dia batu ke, rumah dia tanah ke, kayu ke, buluh ke, apa ke, itu je lah. Tak adalah rumah dia buat daripada emas peraknya. Proses emas perak tak ada. Tapi rumah dalam syurga sana, tanah syurganya, mahlikah sana, itu batu batanya emas peraknya. Bukan setakat emas peraknya, mahligainya, tapi pokok kayu dalam syurganya. Kalau batang dia emas, jadi ranting dia, daun dia perak. Ada pokok yang batang dia perak, daun ranting dia itu emas. Itu dalam syurganya. Tajri min tahtihal anhar. Jadi pasirnya pasir permata, tidak permata. Dunia ni tempat hina saja kan. Tak ada kemegahan dengan dunia ni, kemegahan bagi ahli akhirat, apatah lagi ahli Allah. Law kanatid dunya tazinu 'indallah janaha ba'udah ma saqal kafir ma saqal kafir jur'atama tafjir'atama. Kalau dunia ni ada harga dan nilai di sisi Allah, nescaya orang kafir tidak boleh minum air seteguk pun. Seteguk kita apa, setitik kita kata, setitik sikit kan, seteguk pun tak boleh minum. Oleh kerana dunia ni hina di sisi Allah, maka orang kafir monopoli harta dunia buat masa ketika ni kan. Kalau zaman dulu cerita Namrud pernah merintah dunia, pegang ekonomi dunia. Raja Bukhtanasar, kebiak zaman dulu kan, zaman sebelum diutuskan Nabi kita Rasul, umat-umat dulu. Itu dunianya. Jadi sama ada rumah tadi tak kira buat pada apa kan, atau lainnya yang bermukim padanya. Jadi bermukim padanya, mukim tadi yang sebut tadi, yang bermukim padanya, bilangan yang memperbuat mereka itu akan Jumaat. Jadi bilangan memperbuat iaitu bilangan 40 orang mazhab kita Syafi'i. Jadi mazhab kita Syafi'i, atau qaul jadid bagi imam kita Syafi'i, 40 orang campur dengan tu imam lah, 40 orang tu. Jadi maknanya ada 40 kediaman rumahnya. Jadi yang mustautin di situ bolehlah didirikan Jumaatnya. Itu tadi kata dia, perbincangan yang berhimpun, yakni dalam peredaran, dalam peredaran ataupun persekitaran dan perhimpunan rumah. Jadi perintah, jadi maknanya perintah rumah, kawasan-kawasan perumahan kita kata hari ini, sama ada rumah macam mana bentuk tak kira lah. Yang memperbuat mereka itu akan Jumaat, sekira-kira tiada musafir mereka daripadanya. Sekira-kira mana pada tempat tiada musafir mereka itu, sekira-kira mana pada tempat lah. Jadi sekiranya mana pada tempat dia musafir mereka itu, mereka itu ahli qaryah, penduduk perumahan tadi,
daripadanya, daripada kawasan binaan perumahan tadi, pada ketika sejuknya musim dingin dan ketika panas musim panas dia tak lari. Musim sejuk kan, musim panas kan, kalau kita di sini musim hujan, kita kata hujan macam mana waktu banjir lah kan, dia tinggal sekejap, okey dah selesai banjirnya, balik-balik ke kampung halaman dia. Maka orang ini dipanggil mustautin, mustautinin, orang yang hak bertanah air situ apa jadi pun dia tak pindah. Jadi cukup 40 orang ke atas bolehlah buat jemaat. Tapi kalau tempat tu tak cukup, kita kata 39 je orangnya. Bila 39, tu tak boleh buat jemaat. Dia kena buat zuhur. Tapi kalau tempat dia tu dah tak boleh buat zuhur, tiba-tiba dengan dia dengar bang qaryah, kampung sebelah qaryah, itu wajib dia pi semayang jemaat ke tempat kampung jiran tadi. Kampung dia tak cukup 40 orang, dia kena buat zuhur kan. Jadi dia kata melainkan kerana hajat sama ada ia negeri atau dusun. Negeri ni maknanya negeri pekan bandar maksudlah. Negeri pekan bandar tu maknanya bila sebut negeri ni pekan bandar yang mana di situ ada dia panggil ada jabat agama sebenarnya dekat, ada qadhi di situ. Jadi dia kira istilah pekan bandar ni di situ kena ada qadhi. Jadi ada qadhi, termasuk kena qadhi sekali kan. Kalau dusun ni, dusun ni mana kampung, bukan dusun derian ke dusun dukung ke apa, bukan lah. Dusun mana kampung lah, kita jemah kampung, iaitu tempat yang tidak ada di situ qadhi lah. Jabat agama tak ada lah buat sini kan. Ini macam kita kata pajak sur ni, dia panggil dusun lah. Sebab tak ada jabat agama kena pergi kat kepala batas kip tajam sana, apa betul sana kan. Sana tu dia panggil negeri, dia panggil jadi dia panggil pekan bandar itu ya. Jadi mana sama ada negeri ke, pekan ke, bandar ke, kecil kampung ke, janji ada situ ada mustautin, orang mustautin 40 orang, wajiblah buat Jumaat. Itu masalahnya, itu maklum. Kalau gitu masalah sekarang kita katalah di tempat luar negeri sana, bukan bukan tempat kita lah kan. Tempat negeri sana yang perangnya kan. Bila perang runtuh kampung halaman mereka, bandar pekan mereka, dah aman, tak perang dah. Kalau gitu mereka ni baliklah, dah aman tak perang. Yang hidup ni balik-balik ke kampung tanah ayak, balik tengok rumah habis tak ada runtuh, terbalik habis nebom. Akhir macam ni macam mana kan. Dia pernah buat Jumaat juga. Memang kampung bertanah ayak mereka, mereka tu mustautin situ, cuma lari dia perang. Lah ni perang dah tamat dia, selamat elok balik-balik. Dalam keadaan macam ni mereka nak bangun semula kampung halaman ni apa, negara mereka hak nak pulih perang dia, barulah dia buat binaan bangunan rumah ke. Nak berunduk tengah naik bangunannya. Kalau rumah dia buat rumah sikit-sikit, dalam keadaan bila mai hari Jumaat, kes macam ni boleh mereka buat Jumaat. Pasal apa? Pasal tempat tu memang tanah ayak asal. Cuma lari pada perang, piduk negara lain, lah ni balik sambung kata aman, buatlah naik pembangunan sikit-sikit dulu. Rumah pun naik sikit-sikit. Sambil-sambil tu mai hari Jumaat boleh buat Jumaat bila cukup 40 orang mustautin tadilah. Berbeza kalau baru kampung halaman tu baru diterakai, baru duk pugak naduk. Kita pakai bahasa tu pugak lah, Ihya'ul Mawat. Dalam kitab fiqh sebut Ihya'ul Mawat,
menghidupkan bumi mati. Jadi pegang tanah baru. Jadi kampung ni kita kata tak ada siapa mai duduk lagi, tak ada siapa mai buat rumah lagi, hanya ada beli tanah kebun getah, kebun sawit gitu je, hutan ini hutan sana sini. Tak duduk lagi, baru nak baru nak pacak tiang rumah baru. Tapi kalau kira-kira hak nak pacak tiang rumah tentu tu, kita tak duduklah. Tak kira mai hari pun duk buat sikit-sikit kan. Tapi baru nak duduk, baru nak pugak duduk. Bahasa orang tu panggil pugak lah. Jadi baru nak terakai duduk. Tapi tak duduk lagi. Buat sekerat, balik ke tempat mereka, kediaman mereka. Tak duduk lagi. Sebab tak siap lagi. Mai hari Jumaat, bolehkah mereka ni buat Jumaat situ? Jawabnya maksudnya tak boleh. Sebab belum pernah diduduki. Baru duk pacak tiang bumbung tak ada. Apalagi kita kata kalau bumbung ada pun tak boleh duduk lagi ke kot mana masalah kan. Tak duduk lagi dah cerita. Baru duk tengah pembinaan belum siap lagi. Baru nak duduk perkampungan walaupun cukup 40 orang. Sebab belum istitan lagi. Belum bertanah hayat lagi. Dia nak masalah mustatir ni mana bertanah berumah tangga tadi lah. Jadi bertanah hayat situ ada rumah dia 40 orang kata. Duk tentu tak pindah pi mana dah. Kalau kalau musim apa pun tak pindah, kalau dia banjir dia pindah saja dia main balik. Kalau satu tak apa lah. Ini tak. Dia baru nak main duk, tak ada siapa buat rumah apa lagi. Baru duk buat sikit-sikit, buat syak, patah balik ke tempat kediaman lain. Yang ni tak boleh buat Jumaat. Jadi kalau nak semayang Jumaat, pergi tempat perkampungan, desa, negeri yang ada Jumaat. Kata dia, sekali lagi. Maka tiada sah. Maka tiada sah Jumaat daripada ahli al-qiyam. Ahli al-qiyam. Khiam juga adalah itu khemah-khemah. Jadi penghuni-penghuni yang buat khemah, ini cerita zaman dulu dah kan. Tengok dia kata, dan tidak sah jemaah daripada ahli khiam pada tempat mereka itu. Jadi penghuni-penghuni di satu-satu tempat hanya buat rumah khemah saja. Buat rumah khemah ni mana dia nak duduk start sajalah. Bukan dia buat rumah betul-betul. Bukan dia buat rumah batu ke, kayu ke, tanah ke apa, tidak. Dia bentuk khemah saja. Buat dangau-dangau lah kita kata. Buat dangau-dangau hodoh ni kita mungkin duduk sebulan tadi, sebulan dua tadi ataupun beberapa bulan, nanti pindah balik tempat lain. Jadi hidup yang berpindah randah, orang dululah, zaman-zaman dulu kan, dalam sejarah. Jadi kalau hanya khiam ni, jadi buat rumah duduk rajin pindah randah, beberapa bulan pindah tempat lain. Buat khemah tani pula, buat dangan-dangan tani, pindah tempat. Orang yang macam ni baru, walaupun mereka ni 40 orang kata tak sah buat Jumaat. Sebab dia tidak tetap situ. Dia tak tetap. Sebab apa kata dia di sini? Tak sah. Kerana mereka itu al-khiyam atas kelakuan orang yang musafir. Orang yang macam perjalanan. Duk 2-3 bulan tani, pindah lagi khemah dia. Duk 2-4-5 pindah lagi. Macam orang musafir je lah. Bagian-bagian orang sapi tak kena tak sah buat Jumaat. Itulahnya. Jadi kalau kita musapi, musapi sah buat Jumaat, fahamlah. Musapi sah buat Jumaat. Masalahnya ni yang tak musapi tak sama, kita kumpulkan ahli-ahli musapi kita 2 biji bah ni. Pi singgah tang mana-mana kita buat Jumaat tang ni, padang tang ni. Itu tak sah lah kan.
kita musafir. Tapi kalau kita sebiji dua bas ni tumpang masjid mana-mana semayang Jumaat, itu pasal patah solat tu sah lah. Jangan pergi faham kot lain pula, dia kata tak sah pula kan. Bahaya juga kan kalau ngaji kitab ni kan tak faham. Jadi diberitahu lain, dia faham lain. Mungkin dia tak beri perhatian yang baik, ataupun masalah-masalah lain kan. Jadi timbul masalah, kata lain dipaham lain. Ini masalah. Itulah kalau kita baca hadis, kalau kita baca hadis, kalau tak mengaji fiqahnya, baca tak mengaji fiqah, dia mentah. Jadi bahan asas kita tak pandai proses. Kita kata bahan-bahan nak buat nasi, nak buat gulai, nak buat lauk pauk ni, tapi tak pandai proses. Kita buat juga dia mentah habis. Jadi sakit perut habis semua kan. Jadi orang hidang tak mau nak makan. Ini bandingannya. Orang tak mau pakai kitab ni, tak mau pakai ulama ni kan. Dia nak pakai kepala otak dia saja. Dia kata, dan tiada bagi mereka itu perbinaan orang yang mustautin. Jadi kata dia, dan tiada bagi mereka itu ahli khiyam tadi perbinaan orang yang mustautin. Nak kata mereka mustautin, tak juga. Sebab apa? Sebab mereka ni hidup berpindah randah. Berpindah randah. Tapi kalau kita kembali kepada Makkatul Mukarramah, orang yang hak pegang, kita kira hak pegang Ihya'ul Mawat, yang pegang tanah Mekah, siapa dia? Pada zaman Nabi Ibrahimnya, sebelum tu Nabi Adam duduk dah dengan Tok Hawa'nya kan. Jadi kemudian dah tak ada orang situ, mai zaman Nabi Ibrahim baru pegang semula. Jadi yang pegang semula tanah Makkatul Mukarramah, iaitulah Nabi Ismail, masih kecil lagi, masih menyusu, bersama bondanya Siti Hajar, bawa bekai, bawa mai. Jadi Nabi Ibrahim bawa naik buruk daripada Palestin Baitul Maqdis, menghantar duduk situ kan, tak ada sabar situ. Panjanglah ceritakan, bila jumpa Zam-Zam, maka puak-puak Arab jurhum yang duk pimai-pimai lalu ke Mekah, apa lama dah nak tak buat, tak buat khemah tentu, tak buat rumah tentu, nak buat apa tak ada ayam. Tapi bila mai cerita yang Zam-Zam ni keluar, setelah meronta-ronta Nabi Ismail AS, keluar ayam Zam di hujungnya, kakinya Zam-Zam. Maka ketika tu puak-puak duduk main-main, antaranya puak jurhum lah, duduk rajin pimai-pimai lalu kau tu, tengok ada seorang ibu bersama anak ayak pada. Jadilah ni kita ramai-ramai ni buat khemah tanah lah kan, buat khemah, lepas tu buat rumah. Naik timbulah pembinaan tanah Mekah tu kan. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim SAW bina Ka'bah. Bina Ka'bah. Sama anak Nabi Ismail AS. Tetapi jika kedengaran, dia kata, tetapi jika kedengaran mereka itu akan Jumaat, bang Jumaat daripada tempat Jumaat. Mereka itu Al-Qiyam tadi kan. Jadi mereka dengar bang Jumaat daripada tempat Jumaat, daripada kampung sebelah, kita kata. Kampung jiran-jiran kau tu. Wajiblah atas wajib atas mereka itu sembahyang Jumaat pada tempat yang didirikan Jumaat itu. Jadi kita semua ahli perkhemahan, bukan perkhemahan pengakap ke apa ke, bukan. Ini perkhemahan tempat tinggal, hidupnya berpindah randah orang zaman-zaman dulu. Dia tak duduk tetap, mungkin kita kata dia duduk 2-3 bulan kah, mungkin setahun kah, kalau lama kot kah. Tahun tu lama, kita buat 4-5 bulan kah, dia tengok tani tak berapa sesuai dah,
api pindah tempat lain pula. Orang macam ni kalau ramai macam mana pun 100 orang ke beratus orang macam mana pun tak sah nak buat jemaat. Tapi mereka ni bila macam tu orang yang hidup berpindah landah khemah macam ni, bila mereka dengar bang jemaat di kampung-kampung kota-kota hak dengar kedengaran ni teringat mereka. Hak ni wajib mereka pergi jemaat. Serupa masalah yang disebutkan tadi, tempat kita, kampung kita tak cukup 40 orang nak buat jemaat, hanya kita kata 39 seorang lagi tak cukup. Oh, kalau gitu kampung kita tu dengar, duduk kat kampung dengar kampung jiran sebelah bang jemaatnya. Hak macam ni wajiblah kita pergi jemaat. Serupalah orang mukim, orang yang sewa wajib pergi jemaat seperti orang mustautin. InsyaAllah kita sambung tentu. Kata dan ketiganya bahawa jangan mendahulukan dengan takbiratul ihram. Wallahu rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma bikaramika anta ghafir lana wa liwalidina ولما شيخنا ولمن قرأ علينا وقرأنا عليه واستفاد منا واستفدنا منه برحمتك وكرامك وجودك وأن تجعل ما قرأناه لوجهك الكريم خالصا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.